Hai Sobat Dunia Kerja, bertemu lagi dengan gua Rizky di acara Hore. Kita akan mereview suatu jam tangan, lagi-lagi adalah produk lokal. Local Pride, Sobat Dunia Kerja. Jam lokal ini sangat digandrungi dan punya keunikan tersendiri. Apa sih kira-kira? Ini nih. Jam tangan kayu, tapi juga mix dengan stainless steel, inilah jam tangan Garvinos. Jam tangan ini unik, teman-teman. Ini adalah jam tangan yang materialnya terbuat dari kayu, tapi bukan full kayu. Di sini ada penggabungan dengan stainless atau besi. Uniknya dari jam tangan ini adalah di belakangnya bisa digravir seperti jam tangan gue ini. Jadi teman-teman bisa menjadikan jam tangan ini kado spesial untuk orang yang kalian sayangi. Nah, jika kalian bertanya, kenapa sih nama channelnya Dunia Kerja, tapi kok ada review jam tangan? Jujur, gue adalah pekerja. Gue kerja, tapi gue punya hobi. Salah satu hobi gue adalah jam tangan, dan teman gue ada yang hobi sepatu, ada yang hobi alat musik, ada yang hobi sepeda. Kadang-kadang dalam kerja itu kita stres dan kita butuh yang namanya stress relief. Jadi kita mempunyai hobi, dan kebetulan salah satu hobi yang kita share ini adalah mengenai jam tangan. Halo Sobat Kerja, jam tangan yang gue pegang ini adalah jam Garvinos, tepatnya model Grandmaster Ebony Wood. Ukurannya 43 mm. Jam tangan ini mempunyai fitur GMT dan memakai baterai atau mesin quartz untuk mesinnya. Tebal dari jam tangan ini adalah 10 mm. Kelebaran strapnya adalah 22 mm. Berat dari jam tangan ini menurut speknya adalah 110 gram. Sementara case material atau bahan dari case-nya jam ini berbahan kayu ebony wood dan digabung oleh steel. Jadi gitu teman-teman ya. Ini kelihatan banget kayunya. Ini kelihatan banget kayunya, tapi ada penggabungan dengan steel. Strap material pun juga sama, menggunakan kayu ebony dan steel. Tipe dari clasp-nya adalah double locking fold. Jadi seperti ini. Dua, terus dikunci. Dial-nya berwarna gelap. Kalian teman-teman bisa lihat sendiri. Keren kan? Dan ini penampakannya kalau dipakai di tangan gue. Gimana? Keren dong. Sebelum kita melangkah lebih jauh, gue akan cerita sedikit mengenai brand ini. Jam Garvinos ini adalah jam tangan buatan Indonesia. CEO dari Garvinos ini bernama Pak Yusuf Kurnia Irawan. Beliau mengatakan bahwa jam ini adalah jam pertama di Indonesia dengan kombinasi material, bukan hanya kayu saja, tapi antara kayu dan steel. Jam ini dimulai dibuat di tahun 2016. Seperti yang beliau katakan, pada tahun 2016, sampai sekarang jam tangan kayu pasti selalu bermaterialkan full material kayu tanpa ada sentuhan modern seperti material steel.
sehingga beliau pun ingin mencoba membuat jam tangan yang mengkombinasikan dua material yang berbeda. Seperti dikatakan Pak Yusuf atau lebih dikenal dengan nama IB. Pak IB memperluas target Garvinus hingga ke semua kalangan. Bahkan, Pak IB juga melengkapi jam tangan ini dengan teknologi water resistant pertama di Indonesia yang bisa digunakan hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan air. Selain tampilan yang eye catching, fitur dan kualitas juga menjadi top prioritas bagi jam Garvinus ini, sobat-sobat. Beliau mengatakan jam ini sudah dilengkapi dengan water resistant, meskipun ini adalah jam kayu. Tetapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ingin berenang. Tapi kebanyakan atau 90% dari pengguna jam tangan Garvinus tidak menggunakan jamnya untuk berenang. Kenapa? Karena materialnya kayu. Mereka khawatir akan rusak. Selain dari keunikan material tersebut, Garvinus juga menambahkan value dan story spesial. Seperti yang gue tadi ungkapkan, mereka menawarkan jasa grafir. Jadi jam tangan ini bisa dijadikan kado. Jadi ada di grafir di belakangnya. Misalnya sobat dunia kerja ingin memberikan hadiah untuk suaminya, pacarnya, ayahnya. Nah itu bisa menambahkan kata-kata yang ingin disampaikan. Layanan ini disebut dengan engrave. Nah, jam tangan Garvinus ini memiliki lebih dari 30 series jam tangan. Teman-teman bisa lihat di websitenya atau di Instagram mereka. Mengenai engrave ini, Mas IB mengatakan bahwa saya ingin ada memori di setiap jam. Sehingga ketika ada membeli jam Garvinus ini sebagai hadiah, di situ ada memori yang tidak bisa terlupakan. Jadi membuatnya lebih personal. Nah, kita kembali ke jam tangan ini. Jam tangan dengan model Grandmaster Ebony Wood ini pada awalnya dirilis dengan harga Rp1.500.000. Nah, sekarang ini diskon, teman-teman. Diskonnya jadi berapa? Jadi Rp1.050.000. Nah, sobat dunia kerja, kita membeli produk ini sendiri. Nah, kebetulan jam yang gue pegang ini adalah hadiah pemberian. Gue sangat suka dengan modelnya. Simple, di sini ada tanggal, ada fitur GMT-nya, materialnya unik. Dan yang pastinya, ini adalah produk lokal, produk Indonesia, dan kalian harus bangga. Oke, jika kalian sangat menyukai channel ini, gak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini jika ingin terus kami melakukan review jam-jam lainnya. Jangan lupa di share, like, dan komen. Berikan masukan jika sobat dunia kerja ingin kami mereview jam tangan lainnya. So, back to the conclusion. Jadi, kembali ke jam ini, is it worth it to buy? Dengan segala keunikannya dan plusnya ini adalah produk lokal, so I think it's recommend. Ini adalah jam yang bukan hanya fashion watch saja, tapi kalian bisa jadikan sebagai hadiah yang personal. Oke, okay? Itu aja sobat dunia kerja. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Meanwhile, you have to respect your time.